Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Halo guys, kembali lagi dengan Angkel Iman, Wandar Munding bukan kaleng-kaleng. Hahaha. Nih suasananya nih yang lagi beli nih. Ah, klateng. Dua likur 20 agak betina. Nah ini halo guys, kembali lagi dengan Angkel Iman, Bandar Munding bukan kaleng-kaleng. Nih yang berada di Pasar Hewan Purwakarta nih pada tanggal 13 Februari 2023 ya, hari Senin nih. Suasananya lagi sepi pembelinya bos ya. Sepi pembeli ya. Lagi sepi pembeli. Orang dari Jawa, Kudus, Demak, Solo, Banten belum ada yang beli nih. Ketakutan ya. Sekarang ada penyakit lagi sekarang. Oh, ada penyakit lagi katanya nih. Kemarin saya beli tumbang satu. Tumbang satu. Ini kita 11. Mau 11 mah nyanjung itu ayat. Karena maksudnya nawarnya 10 kene. Nawarnya 10 wae kita 11.5. Ini harga 20. 11 jual mun terserah apa ya teman, terserah hendak dijual 11 susuk. Oh, tapi kayaknya itu mana warna dan paling itu jadi agak sabar ya. Ya yang 18.5 itu yang 18.5 baru 18.5 18.5 18.5 ya. Ini di harga 18.5 ya. Biang ya. Jadi Agus. Siapa yang sebaratnya lagi ya? Memang 18.5 18.5 itu 18.5 ya guys. Yang kejual itu kejual jalan rugi mah orang yang naik benar lawan aja ada bocor itu 11.5 Haji Datu sih sedapkan kulitnya. Yang sebar aja. Iya. Bukan, sekarang 2 likur. 2 likur 20. Yang 20 ya. Ini lagi sepi pembeli ya, kerbau nih. Kerbau mah banyak nih. Harus sepi lah. Alhamdulillah. Ini nawar 15 ya, Pak. Oh, kami ya. Tawar penawar. Ya, kri. Pak Jum, luar apa, Pak Jum? Pak Jum. Sebera. Itu minta 20. 20. Tawar 10 juta. Cuma itu tuh. Anu itu 17.5. Bapak mana dia, Bapak dia kembah.
Kom. Kom. Udah Bang Irit, Pak, ini Irit. Bang Irit. Yo, yo. Apa lagi, Om? Milih anak apa karena mau jagal atuhan. Apa banget. Ayo naik di nomor tukang karung memang mengger. Yang lain besok. Enggak ada orang. Benar. Tanya kok. Jadi tok. Nah ini ya, di harga betina. Di mana ya? Karawang. Oh Karawang. Mau di Karawang. Pak Haji ya. Borong. Karawang. Kanggo iya daging jagal. Oh, kadang mulai nawaro sejauh siapa? Apa Jerman? Itu sih segitu. Korek masih ya. Tunggu sampai deal ya, tadi harga-harganya udah ya antara 18.5 17.5. Hah? Mulai naik. Harga mulai naik ya, cuman sepi pembeli itu. Ini di harga 17.5. Ini di harga 17.5 ya. Nah ini harga variasi ya, di harga 17.5 sampai 20. Cenana balik ya, sampai itu menurusin musim rojo ini. Ada di kedung ya, Bang? Eh, coba raya, Bos. Ya, yang 25. Oh, mantap. 5. Itu tuh murahan mah tuh. Oh. Mahal yang 25. Oh, 25 sih dikit, tanah makin 25 sih dikit. Nah, 25 ngaji, iya, itu tuh. Yang, Bang Edi, Yang. Adita. Hah? Wewe. Oh, Adita tuh. Yang 20, Kak. Yang 20 sudah. Kak, yang 20. Dintulin tuh sama Alus. Kalau mah nggak mau menang tuh segede kia 25. Jadi tawar mah ya benang kan dibikin itu. Menang mah doang, Pak Gil. Ini harga 20. Yang itu 25. Tengah. Itu empat ya. 20 bersih itu. Dari bucuna tuh lah yang buluna doang cur opat luar pun gua opat iya cok ini dia ya ini yang gua opat ya gede je nah telah dua opat satu itu ya ini di harga 24 mending sapi tadi jangkung yang marah udah warga lagi empat. Oh,
Ayo nomor 17. Ini jadi jam naringnya. Oh, benar. Berapanya? Berapanya? Kamu jadi nanti buat di bawah 17 itu kayu. Oh, benar lah. Iya, lain dia. Heeh. Eh, tak. Nomor 15 itu 17 mau ngunding. Yang 17 itu ada namanya ngomong aja. Nomor. Oh, nomor 17 kan. Lempang lah. Ya. Tak. Berarti jalu tak. Ji. Kan waktu jalu sih, Ji. Kata kayaknya tak, tak, tak. Nah, ya. Nah, mana wei di pasar? Ayo, 25. Mana kan? Belum deal nih. Harga pasti nego. Masih lihat-lihat dulu nih. Terus naik. Nang ini ya. Nah ini ya harga betina. Jadinya beli sapi ya. Sapi gas. Sapi kemahalan. Kemahalan nanya ini. Pengen jual sapi dulu. Pengen sapi kayaknya. Emang harga sapi agak kerbau lagi tinggi ya ini ya. Lagi di harga-harganya ya. Kerbau-kerbau ini. Betinaan ya. Ini di harga 20 ini. Nah ini para badaknya ya nih. Tuh. Mau ya harga 14.5 ya. Berbau tua. 14.5 punya Pak Guru. Pak Haji Guru. Nulitik ta nulitik nulitik kali. Tenung gigira sabara. Ini harga 14.5 ya. Oke ya, segitu aja ya dari Akel ya. Jangan lupa sampaikan komen ya. Jangan langka supaya Akel bersemangat lagi untuk mereview-review harga-harga. Review update harga kerbau di Pasar Hewan Purwakarta ya pada tanggal 13 Februari 2023. Jangan lupa sampaikan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.